could tell I am special as a record. Bandung. Lengkong. Ada in my life di Bandung bersama teman-temanku. Behind the scene. Tuh. Jalan ke sini jalan. Di balik foto yang bagus. Ada manusia yang bersusah payah untuk mengambil footage. Ya, 1, 2, 3. Jadi tempat pertama kami itu ke Ranca Upas dulu. Kami sampai tuh kurang lebih jam 4 pagi dan ini ngelihat sunrise keren banget seperti ini guys. Nah ini kondisi muka gue kena cahaya sunrise ya. Ini bakal gue balik kayak gini jadinya. Nah tuh terang banget guys. Kayak seterang itu. Pokoknya rekomend banget ke Ranca Upas itu di saat musim panas ya guys, nggak ada hujan. WeChat masih ada bulan dong jam segini guys. Tuh, 8.30 ya. Tuh aku tidak bohong. Tidak, dia tidak pernah bohong. Masya Allah, tabarakallah. Di Ranca Upas sebenarnya banyak yang bisa dieksplor termasuk nengokin rusa ya guys. Tapi ini kami mau moving on biar cepet bisa ke akomodasi. Nggak usah jauh-jauh beli cimehong ya bunda. Nggak usah jauh-jauh beli di cimehong. Ke Bandung. Iya, ke Bandung ini ada. Langsung. Tumbas. Tumbas strawberry, tumbas tuh beli. Nih udah dicuci ya. Oke. Okay. Moment of truth. Nih strawberry cimehong. Bohong deng. Ini ciwide. Oh iya benar, ciwide. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Asam tuh. Seger. Asam strawberry ya. Gak cukup satu tempat, jadinya beli di tempat yang lain juga, guys. Tapi untuk cateringnya beli lagi, Bun? Iya, Bun. Ini yang 25.000. 25.000 seperempat. Jadi grade-nya lebih bagus. Iya, ini lebih bagus. Besar-besar. Lebih gendut-gendut. Langsung kita makan di jalan. Ini yang kecil dibolehin coba. Cobain. Mari kita coba. Manis. Aroy. Ini manis. Yang this is so good. Oke. Wrapping? Ini manis, Pak. Ini manis. Langsung lanjut malamnya ya. Jadi akomodasinya enggak kami syuting karena kayak kayak kurang gitu. Jadi ini langsung aja diajak malam-malam ke Jalan Lengkong, guys. Pusat kuliner gitu. Gila jajanannya banyak banget dan karena ini temanannya sama Bunda Kiki, jadi apa-apa tuh kayak kudu jajan gitu. Dan inilah kurang lebih jajanan yang ada di Jalan Lengkong. Enjoy. Afrika Bandung. Lagi kemana kita? Lagi muter-muter night market. Oh. Jajan banyak banget. Ada ini tadi apa? Cilok. Cilok bumbu. Cireng bumbu. Ada batagor. Namanya tuh ada. Tapi kalau desi unik itu susah. Kok bisa beda emang aja? Yeay. Nah ini dia aku yang katanya tuh si paling centil gitu ya. Tuh centil banget. Tabok. Ya Allah lagi di mana sih Kotie? Di Lengkong ya? Kotie, I am special as a record. Bandung. Lengkong. Tuh ketawa sih ibu ya. Dia tuh hiburan kita, Bu. Lengkong bukan bencong ya. Lucu kan bu? Iya. Gue di sini baru sadar kalau ternyata badan gue tuh tinggi besar banget ya. Jadi kayak selama ini tuh gue tuh menganggap diri gue tuh mungil gitu, cute banget. Tapi nih, oh my gosh, like. Oke, ini udah ganti hari dan kita mau surprisein Tante Kiki nih karena dia ulang tahun kemarin di bulan Juni gitu guys. Jadi kayak let's surprise her. Jadi guys, ini kami mau bikin surprise buat Bunki. Dia lagi di kamar. Buru. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kenapa ini yang nyosor? Happy birthday.
Sengyo Chukai bersama Sana Habunki. Semoga makin kaya, jaya. Kalau udah kaya ditraktir staycation terus ya. Sama pikir ku. Yeay. Make wish-nya apa? Makin kaya. Cuan. Amin. Kaget gak? Ayam. Foto dulu sama kuenya. Ini homemade. Iya. Homemade too. Neng, song-song. Ketiga ya. Merem-merem gitu, merem-merem estetik. Iya bener. Nah ini sebelum pulang sempet-sempetin dong ya bikin konten. Jadi kayak ada konten FYP gitu. Di Instagram gue ada kok konten yang ini. Sebenarnya berubah baju gitu kalau di konten aslinya ya. Kalian bisa lihat aja lah di Instagram gue. Lanjut, jadi ini nemenin bunda-bunda yang pada pengen banget makan bakso. Gila sih, bener-bener kayak mereka tuh si paling bakso gitu guys. Si paling konten. Gila, bakso gede banget. Yummy. Nah Bunda Rani ini nih si paling mie ayam, si paling bakso. Pokoknya gak bisa ngeliat yang kelihatannya enak langsung dibeli. Serius? Serius? Iya. Wah tetelahnya doang. Enak. Oke. Mantul. Jempolnya mana? 10. Enak. 9.5. Tadi juga. Ngeri banget ya guys ngelihatnya, udah sambel saus wah kakak, tapi memang mereka doyan banget pedes sih. Nah ini proses buat pemotongan baksonya ya guys. Lihat ya daging cincangnya kayak sebanyak itu, sumpah sih. Jadi ini meskipun harga 48.000 kayak worth it banget gitu loh tuh. Ya daging cincang ya tetelan, oh my gosh. Enak itu guys memang sih. Nah setelah makan bakso kami lanjut perjalanan buat balik ya. Tapi si Bunki ini tuh kayak harus banget ke tempat cilok ini gitu loh. Jadi dia tiap ke Bandung memang pasti jajan cilok ini sih. Gue udah bikin kontennya, kalian bisa nonton terpisah aja ya. Ini ada di mana lokasinya dan harganya. Semua udah ada di konten pokoknya, datengin aja. Belanja apa sih Bun? Emang si paling jajan pokoknya ini sih. Jadi kayak si bundaran itu harus beli cokomori gitu. Karena si Sultan juga BM gitu pengen banget. Dan kayak ya sekalian lah ya sebelum pulang gitu. Jadi mereka memang si paling jajan pokoknya guys. Nyobain tahu Cianjuang Cimahi. Tuh lihat tahunya gendut-gendut kayak aku. Dikasih kecap cabai. Let's try. Kayak apa sih? Ya, jadi itu yang punya. Kayak apa sih? Eh guys, aku mau review tahu susu Bandung dari Cianjuang Cimahi. Ini kesukaannya Bugem dan Pagem banget. Jadi mereka kalau ke Bandung tuh kayak kudu banget beli ini gitu loh. Ya jadi mari kita coba ini karena ditraktir sama Bunki ya nih. Aromanya wangi, ini udah crispy, udah digoreng mateng. Ya, tahu hujan. Berongga, bilang dong. Kembung dan berongga. Ayo udahlah tahulah pokoknya mah. Kan. Cengkaman. Benar-benar kembung dan berongga. Ya. Ratingnya dari aku 8.5/10. Silakan coba kalau ke Bandung. Nah kurang lebih itu dia perjalanan kami di Bandung ya. Dari mulai Ranca Upas, jalan-jalan di Jalan Lengkong gitu ya, jajan-jajan. Terus ya makan stroberi ya, kayak banyak banget lah jajanannya ya. Semoga kalian suka videonya. Dan jangan lupa share dan follow TikTok gue gitu untuk liburan atau jalan-jalan berikutnya gitu ya. Pokoknya kalian sehat-sehat dan semoga suka semua konten-konten gue. Sampai ketemu lagi, dah.